balik lagi dengan aku Steffi di Google Fashion Q&A. Kemarin thank you banget buat yang udah ngasih pertanyaan dan yang udah nonton. Kali ini kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Aku mau nanya dong, gimana caranya agar tetap stylish saat magang di kantor? Thank you Google. Sebenarnya tergantung sih kita mau magangnya di mana. Kalau misalnya di perusahaan yang serius, udah pasti kita nggak mungkin bisa macam-macam. Nah, makanya kali ini Google akan kasih tips outfit magang untuk kita yang kerja di media atau mungkin di bidang-bidang kreatif lainnya. Pertama, biasanya kan kita pasti masih favorit ya pakai skinny jeans. Biar nggak boring, kita bisa ganti atasan kita ataupun kemeja kita dengan atasan yang statement. Ingat nggak di fashion Q&A kemarin, Google sempat ngasih lihat beberapa contoh statement outfit yang ada ruffles di bagian lengan. Nah, itu bisa kita coba tuh. Kita paduin aja dengan skinny jeans. Jadi, paduin sesuatu yang kontras. Jadi, kayak antara sesuatu yang casual, kayak skinny jeans, dengan yang statement. Itu bakal works banget like magic. Karena, ya asik aja sih dilihat kamu tuh jadi kayak kelihatan gak biasa. Nah, biar gak kelihatan terlalu gimana ya, kayak niat banget pengen kelihatan keren, walaupun sebenarnya kita udah kelihatan keren, ganti nih heels ataupun wedges yang biasanya identik dengan kantor dengan sepatu flats mungkin. Jadi kan biar nyaman juga, namanya juga media kreatif, nggak mungkin selalu polish high end sih menurut aku. Yang penting nyamannya sih. Oke, look yang kedua, mungkin sebagian dari kita ngerasa kalau pakai blazer tuh kayak terlalu serius ya. Gimana bisa sih kok pakai blazer? Sebenarnya tergantung bagian dalamnya nih. Kalau kita paduin dengan kemeja pasti bakal kelihatan serius banget. Tapi kalau kita ganti kemeja kita dengan atasan kaos yang casual, otomatis look kita jadi ketondang. Jadi masih tetap berasa media kreatifnya dan kita juga masih kelihatan ada sisi seriusnya. Biar jadi pelengkap, tambahin sepatu sneakers. Atau mungkin sendal ya, kalau mungkin perusahaannya lebih ngasih izin pakai sendal, bisa juga kok pakai sendal yang keren, jangan sendal jepit ya. Lanjut nih ke pertanyaan kedua. Tips mix and match long skirt sama sneakers atau flat shoes dong. Oke, long skirt ya. Mungkin di sini Google akan kasih lihat contoh long skirt yang pleated. Pleated skirt kan lagi in banget nih, kayak semua online shop pada ngejualnya pleated skirt. Ada dua style yang bisa kita coba. Yang pertama, kita bisa paduin dengan atasan yang lumayan body fit, kayak turtleneck ataupun baju kaos kita. Nah, itu bisa tuh kita tuck in aja, masukin ke dalam. Ya udah deh, tambahin aja sneakers, bakal tetap kelihatan keren sih menurut gue. Mungkin pilihan roknya juga bisa kita ganti dari yang biasanya rok biasa kayak bahan katun. Coba deh kali ini, berani nggak pakai velvet? Nah, untuk look yang kedua, kita bisa nih pakai style yang males-males gitu, kayak yang loose aja. Misalnya dengan nambahin atasan ataupun kemeja oversize. Jadi biar nggak kelihatan tenggelam banget, bisa sih kita masukin bagian depannya, tapi belakangnya dibiarin kebuka aja. Jadi kesan malesnya ada, tapi sedikit rapi, kayak nanggung gitu, tapi sebenarnya itu malah kelihatan effortlessly stylish. Tambahin sneakers supaya semakin casual dan tetap stylish. Pertanyaan ketiga, akhir-akhir ini aku tertarik banget sama anything related with 90s. Untuk next video, bahas tentang 90s look buat hijabers kayak aku dong, yang comfy buat ke kampus ataupun buat hangout. Thank you. Oke, sebelumnya kita harus tahu nih key item untuk 90s look itu kayak apa aja. Biasanya sih orang 90s itu identik dengan denim and anything oversized, mungkin bisa overall denim ataupun jaket denim, tergantung ya kita punyanya yang mana. Ada juga nih 90s style yang identik tuh grunge. Grunge itu kayak mungkin tipikal anak bandnya kali ya. Jadi pakai boots, dark colors, kemeja kotak-kotak. Turtleneck juga termasuk 90s, begitu juga dengan slip dress. Nah, dari beberapa item, key item yang udah aku sebutin ini, kita bakal ambil dua yang bisa kita terapin untuk 90s look untuk hijabers. Yang pertama, overall denim. Kalau yang namanya hijabers mungkin agak sulit untuk milih overall yang pas, karena kadang ada juga overall yang ngepas badan kan. Mungkin untuk beberapa
tipe hijabers ada larangan tertentu. Nah, makanya gue pilihin tipe overall denim yang celananya kayak culotte. Jadi dia loose gitu, nggak ketat. Nah, kita bisa paduin nih overall denim ini dengan atasan lengan panjang. Pastinya lengan panjang sih. Mungkin dengan turtleneck, tinggal kita mainin aja hijabnya, mau dikasih turtlenecknya atau enggak. Terus, ya udah deh, tambahin sepatu sneakers, baiklah. Kita udah bisa pakai 90s look kita untuk ke kampus. Nah, untuk look yang kedua ini, bisa nih kita coba 90s grunge. Grunge itu kayak yang udah aku sebutin tadi, temanya tuh kayak dark. Selain dari segi outfit, supaya look 90s kita makin kelihatan, kita juga butuh nih yang namanya makeup yang pas. Supaya grunge-nya makin kelihatan, tambahin dark lips. Dark lips plus lip dress plus boots itu udah dapet banget 90s-nya, udah pasti. Look ini bisa banget kita pakai untuk jalan-jalan sama teman. Mungkin sekalian outfit tadi juga bisa. And that's it untuk fashion Q&A kali ini. Buat kalian yang masih punya pertanyaan soal fashion ataupun styling trick, kalian bisa nih langsung drop your comment below ya. Jangan lupa mention nama Instagramnya juga. And thank you for watching. Goodbye.